Seorang anak tega menganiaya ibu kandung, korban ditikam obeng saat hanya berdua dengan pelaku di rumah, Rabu, 14 Juni 2023, sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelaku bernama Emerpal Satria Pratama sedangkan korbannya bernama Marnila. Kejadian anak aniaya ibu kandung ini terjadi di rumah korban di Jalan Sultan M. Mansur Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I, Palembang. Dari pengakuan tersangka, dia mencoba membunuh ibunya karena tak terima sang ibu menikah kembali dengan pria lain. Bukan hanya sekali ini saja Merpal mencoba membunuh sang ibu, tapi ternyata percobaan pembunuhan ini sudah dilakukannya sebanyak 3 kali. Namun, bukan itu saja melainkan remaja itu juga kesal karena tidak diberi uang rokok. Bukan hanya ibunya saja yang pernah mendapat perlakuan kasar dari sang anak, tapi juga adiknya yang masih SD juga pernah dia pukul. Merpal yang saat ini mendekam di ruang tahanan Polsek Ilir Barat I ini mengaku dia juga memakai narkoba sejak SMP karena pergaulan yang salah. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin tersangka memang positif konsumsi narkoba jenis sabu. Hal tersebut dikatakan oleh Kapolsek Ilir Barat I Kompol Ginanjar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!